investasi itu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia, itu ya salah satunya investasi ya. Dan oleh karena itulah tentunya itu yang harus friendly ya, kompetitif, selain tentunya adalah memanfaatkan berbagai kerjasama ekonomi, udah ada banyak, ini tinggal memanfaatkan potensi-potensi yang ada, dan juga tentunya tadi memanfaatkan IIPC, ITPC ya, agar supaya berbagai potensi, dan karena sudah ada undang-undang cipta kerja, sehingga juga benar-benar investasi akan masuk ke Indonesia, masih akan tetap bertumbuh.